Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar anak-anakku semua kelas 1 yang Pak Windu banggakan dan Pak Windu cintai? Baik, Pak Windu harap semuanya sehat, semuanya ceria dan bahagia. Untuk pertemuan kali ini, anak-anakku sekalian, kita akan membahas gerakan non lokomotor. Ada yang sudah tahu gerakan lokomotor non lokomotor itu apa? Baik, gerakan non lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Jadi tetap di tempat, tidak beranjak ke tempat yang satu ke tempat yang lain. Gitu ya, anak-anak. Contohnya ada yang bisa menyebutkan anak-anakku sekalian? Apa saja gerak non lokomotor itu? Yang pertama nanti ada gerakan kepala ya, gerakan kepala. Kemudian ada gerakan tangan. Kemudian ada gerakan kaki. Ya, itu nanti yang akan kita praktekkan. Tapi sebelum praktek, Pak Windu harap kalian bisa meminta bantuan ke ayah bunda kalian untuk mempersiapkan diri ya. Jadi yang harus kalian siapkan adalah yang pertama baju olahraga ya. Baju olahraganya dipakai, kemudian boleh memakai sepatu olahraga atau sepatu sekolah yang biasa kalian pergunakan. Sebelum kita melakukan olahraga, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Pak Windu pimpin ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jangan lupa sebelum kita melakukan olahraga, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Kita akan pemanasan menggunakan tepuk ya. Pak Windu kasih contoh ya pemanasannya. Gerakannya sambil lari kecil ya. Jadi lari kecil sambil tepuk nanti. Oke ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita nyanyikan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita nyanyikan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Ya, gitu ya anak-anak. Siap? Kita lakukan bersama-sama di rumah ya. Oke, lihat Pak Windu, aba-abanya, gerakannya kalian mengikuti. Hitungan ketiga, kita mulai. Satu, dua, tiga. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita nyanyikan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita nyanyikan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore ya. Baik, setelah pemanasan anakku tadi, setelah melakukan pemanasan, kita akan menginjak ke materi inti, yang mana kalian melihat video melalui channel YouTube SD Muhammadiyah Klejo. Silakan disimak videonya. Thank you.
tadi kalian melihat praktek gerakan non lokomotor, tidak lupa kalian harus melakukan pendinginan, ya, pendinginan dimulai nanti ada meregangkan tangan, rileks, kemudian mengambil nafas, diatur nafasnya secara teratur. Oke, gitu ya. Baik anak-anak, setelah pendinginan, Pak Windu berpesan tadi, Pak Windu sudah menyuruh kalian untuk menyiapkan air mineral atau air putih, yang mana setelah olahraga kalian harus banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi, kekurangan cairan, biar tubuh senantiasa sehat. Itu ya anak-anak. Baik. Jangan lupa Pak Windu ulangi lagi, tugasnya adalah melakukan contoh gerakan seperti dalam video, bisa dikirim ke guru PJ Yoga masing-masing. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Terus ada lagi pesannya Pak Windu, setelah dan sebelum melakukan olahraga kalian harus mencuci tangan menggunakan sabun, ya, budayakan hidup bersih dan sehat. Itu ya yang bisa Pak Windu sampaikan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Pak Windu tutup dengan salam sehat, cerdas, semangat. Salam olahraga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.